Saudara-saudara sekalian, saya menerima undangan baru beberapa hari yang lalu dan bersamaan pagi tadi ada upacara pelantikan perwira remaja dari polisi, dari kepolisian dan dari TNI dilantik presiden. Saya tadi hadir, begitu selesai langsung berangkat. Karena cuaca agak buruk ya, agak putar-putar sebentar, tapi akhirnya saya tiba di sini dan saya terima kasih saudara-saudara dengan sabar memberi waktu kepada saya. Saudara-saudara, saya diminta berbicara sedikit dengan tema membangun desa, menjaga bangsa. Saudara-saudara sekalian, abdesi bagi saya adalah kawan seperjuangan yang lama. Saya sudah berjuang bersama kalian dari belasan tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Ya. Kita, kalau saudara ingat, dari sejak tahun 2009-2010, terus kita perjuangkan dana desa, dan pada tahun 2013, saya menandatangani piagam komitmen kepada abdesi untuk memperjuangkan dana desa 1 miliar satu desa tahun 2013. Dan demikian, nanti contohnya ada piagam bisa kita tinggalkan di sini. Ya, di garis merah itu bunyinya adalah deklarasi ini dibuat di hadapan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Tanggalnya 26 Oktober 2013. Dan alhamdulillah 2014 DPR meloloskan undang-undang desa yang salah satu pelopornya adalah partai saya, kebetulan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin semua partai adalah pecinta tanah air dan pembela rakyat Indonesia. Semua partai. Karena itu demokrasi kita harus lain dari demokrasi negara-negara lain. Demokrasi kita harus demokrasi kekeluargaan, demokrasi di antara saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh rusuh, kita tidak boleh ribut. Kita adalah satu keluarga besar. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.